Wow. Akhirnya 1 jam perjalanan solo camping saya sendiri di hutan Sumatera, tepatnya di Kecamatan Palupu. Akhirnya saya menemukan bungkalan bunga Rafflesia arnoldi, salah satu bunga langka yang dilindungi. Ini adalah salah satu potensi alam yang ada di Palupu dan membuat saya cinta ke tanah Sumatera Barat dan Sumatera ini karena keanekaragaman hayatinya. Ini harus kita jaga biar anak cucu kita tahu bahwa alam ini sangat indah. Saya sebentar lagi akan mendirikan bivak karena sudah mulai terasa sedikit lapar. Kita masak nanti di lokasi, kita bikin bivaknya. Tapi sementara saya istirahat dulu di sini ya. Iya. Paham.